Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 8 April 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi pertempuran sengit di wilayah Mariinka. Sekelompok tentara batch berwarna putih, angkatan bersenjata Rusia, bergerak maju pada posisi tembak. Prajurit Rusia berlari dan meluncurkan rentetan tembakan pada setiap sisi. Selang berapa lama prajurit Rusia menemukan sebuah lubang. Sontak mereka langsung melompat dan melanjutkan aksinya lebih brutal lagi di dalam parit yang sudah ditutupi salju itu. Seperti yang terlihat dalam rekaman, aksi baku tembak tak terhindarkan. Rusia melaporkan secara total 406 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.695 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 177.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-408.